Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tengok apakah sebenar-benarnya tanda akhir zaman ni. Adakah apa yang berlaku, kematian, wabak banyak-banyak ni di salli ala sayyidina Muhammad, US sajalah ni dah mencecah apa 2 juta orang kena dan berapa ratus ribu orang yang dah mati. Kan, salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kat Malaysia ni, saya tak tahulah tu guru saya sebut rahmat Allah bagi kat kita kat Malaysia ni. Ada rahmat mungkin. Tuan-tuan, ada rahmat Allah pelihara kita banyak kat Malaysia ni. Nah, macam-macam dah cubaan-cubaan nak Allahumma salli sayyidina Muhammad, nak apa, nak dulu dengan MH370-nya dengan MH17-nya. Benda-benda yang nak spark, nak spark, nak bagi jadi rosak tu, tapi tak jadi. Nak spark tak jadi, nak spark tak jadi. Dan maksudnya mungkin ada di negara kita ni yang benda yang Allah pelihara. Sebab tu janganlah, tak usahlah duk buat benda-benda yang mengundang bala Allah. Kalau Allah duk jaga, Allah pelihara ni, jangan duk pergi buat kita duk undang bala Allah, undang kemurkaan Allah. Baca dalam internet, ada pula kawan, ada pula kawan-kawan tu lah duk tulis kata apa, mai kita buat cosplay, aku jadi Nabi Ibrahim, hang jadi Nabi Ismail, hang jadi setan, hang jadi kibas. Nak main-main, main. Dia yang duduk sembah-sembah tu orang Melayu ke orang Islam? Dan salli Syed Muhammad, dalam tempoh duduk lagu ni, ni dalam COVID-19 ni, dia pi telanjang pula, jantan ke perempuan tu pun saya tak tahu, pakai seluar dalam, pakai apa, duduk tunjuk. Orang kata jantan, orang kata perempuan, kita pun tak tahulah tuan-tuan. Dan apa tengok ni, macam tak tengok, apa gaya macam tak ada WhatsApp. Nah, tuan-tuan, janganlah duk buat benda yang mengundang murka Allah. Jangan duk buat fitnah kita lah ni, tuan-tuan tahu tak? Bila ada orang yang follower dia ramai tau, dia kuat tau, hang salah ke, hang betul ke, kalau pengikut dia kuat, dia buat salah pun betul. Ini masalah. Bila dia buat benda-benda salah secara terbuka, secara terbuka, maka menjadi tanggungjawab orang-orang yang ada ilmu untuk menasihati dia juga secara terbuka. Sebagai contoh, hari itu ada seorang, saya pernah bagi contoh ni, ini berlaku kat diri saya. Dia tuan-tuan, ni cerita dia tuan-tuan, kalau nak nasihat orang, nasihat secara secara tertutup, jangan sampai menimbulkan aib dia. Kalau dia melakukan, contoh tempat kita, seorang yang terkenal dengan kebaikan dia, orang kenal dia orang baik. Jadi kan saya nak cerita elok ni. Kalau kat tempat kita ada seorang yang dia tu terkenal sebagai orang baik, orang kampung kenal dia orang baik, tu imam ke, AJK masjid ke, Tok Bilai ke, tapi dia tersalah, dia ada benda salah dia buat, tersalah, maka tuan-tuan jangan tegur dia secara umum, pi tegur nasihat dia senyap-senyap. Sebab sagi dia boleh jadi salah faham dalam masyarakat. Itu imam pun buat, han tengok dia kena tegur. Kena faham tak ni? Kena faham tak ni? Aku orang biasa yang han tengok, Tok Bilal pun buat, han tengok tu, hari tu siapa tegur dia. Nampak tak? Jadi kalau orang-orang yang terkenal dengan kebaikan dia, tuan-tuan pergi cakap pelan-pelan dengan dia, supaya dia tak menimbulkan kerosakan yang lebih besar dalam masyarakat. Sedar semua. Tapi kalau orang yang menzahirkan kemaksiatan dia, tegur dia secara terbuka. Dia saja ada zahirkan kemaksiatan dia, tegur. Sebab apa? Sebab tak mau apa yang dia buat tu jadi ikutan pada orang lain pula. Hari tu ada seorang, dia post dekat dalam Facebook dia gambar KFC. Gambar ketua KFC tu, dia ambil gambar tu, dia buat dalam KFC. Dia kata tajuk dia padan muka hang, tajuk dia. Lebih kurang gitu lah, tajuk dia padan muka hang. Cerita dia, dia tengah duduk berjalan, ada duit orang jatuh. Ada seorang perempuan tu, duit dia terjatuh. Bila duit dia terjatuh, dia pi nak, dia ambil duit tu, dia nak pi tolong orang tu, nak pi bagi balik kat perempuan tu. RM20.
Dia pun bilang, adik-adik. Adik-adik-adik. Panggil adik-adik. Tiba-tiba boyfriend perempuan tu, dia ingat kata dia ni nak mengorak girlfriend dia. Cerita dia. Betul-betul couple. Dia mengalir kata abang. Abang nak mengorak girlfriend. Cerita lebih kurang lah. Dia yang nak bagi balik RM20 tu, tori tak ada lagi. Kita orang nak tolong, marah pula. Tak apa. Tahu apa dia buat? Dia bawa RM20 tu, dia pergi beli KFC. Padam muka. Ni cerdiknya orang lah. Maka dia pun belilah KFC, tuan-tuan. Dia ambil gambar KFC, dia pun ceritalah sejarah dia, dia punya sequence dia, siapa dia beli KFC tu. Saya nak tanya tentang, betul tak dia buat tu? Dia boleh tak beli KFC dengan duit tu? Dia marah lagu mana pun, tu bukan duit dia. Duit dia. Dan dia tahu siapa tuan dia. Kalau dia tak mau ambil, dia marah pun, dia pitak lah, tinggal lah kat situ. Dia tak boleh ambil sebab takkan bertukar dia hak dia walaupun orang tu marah dia. Apatah lagi beli makanan. Faham tak ni? Bila dia post benda tu secara umum dalam Facebook macam tu, saya tengok hampir 1,000 komen tu ada. Dan majoriti daripada komen sokong apa dia buat. Kalau aku pun aku akan buat benda yang sama. Padahal bukan sombong sangat, action sangat. Semua pakai duk komen-komen kat bawah tu. Maksud dia, ramai orang termasuk dia tak tahu kata hukum tu tak. Hukum tu tak betul. Perbuatan tu salah. Jadi tanggungjawab kita nak buat macam mana? Disebabkan dia zahirkan, dia sebut secara umum, maka orang pun kena nasihat secara umum lah. Kita pun, saya tak komen dia, saya letak dalam Facebook. Saya terlihat ada satu case orang tu blablabla. Kemudian saya tak tag nama dia, saya terlihat ada satu case macam ni. Apa hukum dia? Demikian ulama menyebutkan blablabla. Tak boleh guna duit tu sebab tu bukan duit dia. Kita taklah hukum itu. Tiba-tiba ada seorang tu komen dekat bawah tu. Dia kata apa? Inilah orang pendakwah yang tak reti nak berakhlak macam akhlak Nabi, duk buka aib orang. Ni marah kita balik. Ya. Duk buka aib orang pasal apa? Lepas tu berjemaah lah depa hantam saya. Ha ni. Ni nama dia, tag nama dia, pi komen kat dia, nasihat dia seorang-seorang pasal apa nak buka aib dia macam ni. Tak nampak tak? Lalu subhanallah, saya pun tak jawab lah. Saya buat apa nak bergaduh orang, saya tak suka bergaduh orang. Cuma bila kalau saya komen kat dia seorang-seorang, no, siapa nak tegur 1,000 orang yang komen kat bawah? Takkan saya nak pi seorang-seorang. Sekejap lagi benda tu share lagi. Tak lagi nak pi cari orang tu pula siapa. Sekejap lagi dia tu share lagi. Tak kena pi cari. No lah. Macam mana dia zahirkan kesilapan dia, maka macam itulah kita zahirkan teguran dia supaya orang lembut semua pekat-pekat belajar seorang sikit. Nampak tak ni? Itu nak jadi. Tapi lah ni, siapa berani tegur? Siapa tegur, dia kena balik. Ustaz yang tegur, yang like Facebook dia, yang ikut Facebook dia 5,000 orang. Kawan yang buat salah tu 1.4 million follower. Faham tak ni? Ustaz yang tegur tu, dia punya Instagram dia baru 50,000 pengikut dia. Kawan yang buat salah tu 1.4 juta follower dia. Yang ni tegur, tentu agak siapa yang kena. Tentu kan kena. Cerita dia lah ni, bukan cerita orang betul ataupun salah. Cerita dia, siapa banyak pengikut, ham buat salah pun, ham betul. Cerita dia. Ni fitnah akhir zaman ni. Anda faham tak ni? Jadi. Itu jadi. Ni fitnah kan, ni fitnah. Tuan-tuan, Muslim Allah Zaman, itu cerita dia. Baik, tuan-tuan. Pasal papiran tu, saya pun tak tahu. Nak cerita, jangan duk buat benda yang mengundang murka Allah. Kalau Allah duk jaga kita ni, Allah duk pelihara negara kita ni, orang lain punya teruk kena kita ni, Allah Allah bagi lagi, Allah bagi pertolongan lagi, Allah pelihara lagi. Hari ni satu kes, alhamdulillah dah. Satu kes, kedua kes ni lah. Satu kedua ni. Satu kes yang ni, alhamdulillah. Mungkin esok lusa kosong kes, tak tahu Allah lah. Jangan duk gembira sangat. Solok sangat. Dan jangan duk buat benda yang mengundang murka Allah. Sagi Allah bagi murka, sagi Allah turun bala, semua dia tak kira siapa. Tanggungjawab kita untuk menasihati.